Halo guys, bertemu lagi dengan Yadi Murai Batu Berding Pam. Oke guys, pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi wawasan lagi guys terkait dengan pertanyaan dari teman-teman Kicomania. Nah, kebetulan di YouTube saya nih guys, ada di YouTube saya dari Aditya. Nah, ini dia menanyakan bahwa minta saran kepada Yadi Murai. Settingan murai batu seri F4 di gantangan dia cuma ngukluk-ngukluk, materinya pendek-pendek, kemudian untuk settingan hariannya jangkrik 7 pagi 7, kemudian sore 7, kemudian untuk lomba dia naik jangkriknya, settingannya jadi 10 dan lapangan ulatnya 3. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya dari Aditya. Oke. Baik, saya akan jawab pertanyaan ini guys, terkait dengan settingan seri F. Nah, sebelum kita berbicara tentang settingan seri F, untuk teman-teman Kicomania terutama yang pemula, ini seri F ini perlu diketahui bahwa dia adalah hasil silangan ya guys. Seri F1, F2, F3, F4, dan seterusnya, ini adalah silangan antara murai Borneo Jang Jantan dengan murai betina Medan. Nah, jadi disilangkan antara keduanya dan menghasilkanlah seri F. F1, F2, F3, F4 dan seterusnya. Nah, kenapa demikian? Karena ingin mengambil karakter-karakter fighternya, begitu guys. Seperti kita ketahui bahwa murai Borneo ini sangat kuat sekali karakternya, karakter untuk fighternya ya guys ya, terutama di sini diambil. Nah, sementara untuk yang Medan ini karakter dalam artian nanti akan timbul muncul misalkan suara-suara yang bagus atau irama lagu yang cukup panjang. Nah, diambil dari murai Medan, begitu guys. Nah, itu kenapa sekarang lagi sampai hari ini lagi tren istilahnya untuk seri-seri F, begitu guys. Nah, adapun seri F itu sendiri kita harus mengetahui juga guys ya, apakah seri F yang kita dapat ini hasil silangan yang dalam artian dia bisa jinak ya guys, bisa juga agak giras atau giras, begitu guys. Nah, ini kita harus tahu dulu guys, apakah memang misalkan hasil ternakan itu misalnya jinak. Nah, kalau untuk yang jinak ya guys ya, kita bicara yang jinak itu punya karakter ya guys ya. Jadi kembali lagi ke karakter ini sangat penting karena ini yang menentukan masing-masing. Jadi murai yang F4 atau F turunan F yang jinak dan turunan yang agak giras, begitu guys. Nah, karena ini berbeda nanti perlakuannya. Kalau misalkan untuk yang jinak guys, itu untuk settingan misalkan seperti jangkrik, begitu. Untuk jangkrik dia tidak banyak gitu guys pemberian jangkriknya. Mungkin settingannya hanya 5 atau maksimal 7 ke bawah malah guys. Jadi ini dilihat dari karakternya dulu. Kalau yang jinak, untuk istilahnya settingan yang jinak ya guys, F4, seri F4 yang jinak. Kemudian untuk pemberian ulat Hong Kong misalkan. Pemberian ulat Hong Kong kalau untuk seri F yang jinak itu biasanya dia tidak menggunakan ya guys, tidak menggunakan ulat Hong Kong, begitu guys. Dia cukup dengan istilahnya jangkrik saja, begitu guys. Ini yang jinak ya guys ya. Kemudian untuk mandi gitu, settingan mandi gitu guys. Nah, untuk ke settingan mandi yang jinak ini seri F-nya ini bisa dilakukan misalkan seminggu 2 kali ya, atau seminggu 3 kali cukup guys. Ini yang seri F yang jinak gitu guys. Nah, sementara kita bicara tentang seri F kalau misalkan dia giras atau agak giras begitu guys. Nah, untuk hal yang ini settingannya untuk jangkrik ya guys ya. Untuk jangkrik settingannya itu
tidak lebih dari 2 atau 3, maksimal 3 ya guys. Karena apa? Karena settingan seri app yang Giras ini dia sudah tinggi. Ya guys, tinggi untuk volume suara, kemudian karakter factor dan nyangkulnya itu sangat kenceng gitu guys. Sehingga kita harus hati-hati dalam hal ini untuk yang Giras tidak menggunakan settingan yang terlalu tinggi. Justru malah kalau dibawa ke lomba, kita kasih settingan tinggi, malah dia hanya cuma nyangkul-nyangkul aja guys. Nyangkul-nyangkul saja. Jadi istilahnya sementara suaranya tidak maksimal untuk keluar. Dan misalkan untuk irama lagunya hanya pendek-pendek begitu guys. Makanya untuk settingan yang seri F yang Giras ini atau yang agak Giras ini itu cuma cukup sedikit guys. Enggak, tidak usah terlalu banyak. Jadi hanya 3 atau 5 maksimal begitu guys ya. Ini yang ini. Makanya dilihat nanti seperti apa karakter murainya. Kita harus paham karena memahami karakter murai ini tidak cukup dengan 1-2 minggu. Itu setiap hari kita amatin apa yang dia mau begitu guys. Ini untuk settingan dalam artian jangkrik tadi. Lalu kemudian ulat. Ulat pun kalau misalkan istilahnya ini juga tidak usah banyak, cukup 1 atau 2 saja cukup gitu. Harian maupun settingan untuk lomba begitu. Karena karakter faktornya sudah tinggi gitu. Sehingga kita khawatir jangan sampai dia di lapangan ketika digantang hanya ngupluk istilahnya, hanya nyangkul-nyangkul saja, suaranya tidak maksimal berbunyi gitu. Kemudian untuk roto, nah untuk roto mungkin bisa dilakukan untuk ininya settingannya itu seminggu 2 kali atau mungkin bahkan ada yang menggunakan istilahnya settingan setiap hari juga boleh, silahkan. Yang penting kita harus tahu karakter murainya seperti apa dulu. Itu kemudian untuk mandi ya guys ya. Untuk mandi pun misalnya cukup dilakukan dalam seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali maksimal. Seperti itu guys. Lalu penjemuran. Nah untuk penjemuran yang tipe Giras ini agak lama guys bisanya. Kalau yang tipe Giras itu penjemurannya bisa 30 menit atau istilahnya 45 menit itu cukup lama. Itu kalau sementara untuk yang seri F yang tipe agak jinak itu malah tidak usah terlalu lama penjemurannya, justru malah di bawah 30 menit, antara 15 menit atau 20 menit saja cukup begitu guys. Gitu guys ya, informasi yang bisa saya berikan, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman Kicau Mania terutama para pemula dalam hal ini. Semoga bermanfaat wawasan kali ini dan jangan lupa tonton terus video saya dan subscribe, komen, lonceng, like, and share. Salam sukses!